Ya Bro, kuat ya. Satu nomor kami panggil dari Rakyat Sipil yang datanya dari Kabupaten Provinsi Mengilgat dan Berkata. Ya, masih minta ajaknya sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana? Dalam muda ya. Oh, bagus sekali permintaannya si darah muda. Iya, sehingga bola tidak habis di tengah kapten di jangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan ke adik-adik. Dua nomor dari darah muda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia memasuki dalam kotak-kotak pil dan masih memilang diri selahutnya. Dan minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya dari Guntur? Tembak! Kurang begitu cermat, saudara-saudara. Sehingga tidak tepat pada sasaran dan dia melarikan diri ke belakang. Lagi-lagi bagaimana tembakan-tembakan dari Guntur. Satu persen yang pulang, saudara-saudara. Ya, bagaimana pulangnya? Pulang. Iya, satu persen yang masuk dengan jadat selamat. Bebas, sambatan bebas. Bagaimana saudara-saudara? Siap yuk, kami panggil satu nomor dari Guntur Muda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa, memasuki dalam kota penampil dan masih meminang media selanjutnya dan minta ajak-ajak. Sangat bagus sekali penampilannya. Oh, bagaimana tembakannya dari dia melarikan diri ke belakang, saudara. Oh, melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari dalam muda. Aha. Namun sayang terlambat darinya bola sehingga dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. Berikut dua nomor Guntur Muda. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia memasuki dalam kotak-kotak ambil dan masih melirik-lirik yang kosong. Minta ajak-ajak sangat tinggi. Keras sekali penampilannya si Guntur Muda. Bagaimana tembakannya? Namun sayang terlambatannya bola sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Tiga nomor Guntur Muda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa, berambut putih. Ya Om, permintaannya ada sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana? Oh, jelas sekali permintaannya. Bagaimana tembakannya dari? Dia melarikan diri ke belakang, saudara. Guntur Muda, satu personil pulang, saudara-saudara. Bagaimana tembakan-tembakan dari darah muda? Ayo, saksikanlah. Bola lagi diumpankan ke belakang. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Ganda sekali dengan perjalanan si Guntur. Bagaimana pembalasannya Guntur kepada darah muda? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Guntur menguasai lapangan. Tiga nomor dari darah muda. Inilah koordinasi nomor 3 dari darah muda. Herman, dia punya nama berkulit hitam manis. Dia masih memilah milih selamatnya dan masih melihat diri karena yang mutu untuk melenjakan bolanya. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dan minta ancang-ancang sangat sedikit sekali permintaannya. Oh, bagus sekali penampilannya si Herman. Oh, bagaimana? Ya, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 4 nomor dari darah muda. Darah biru, dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Dia masih memilih-milih selawatnya dan minta ajang-ajang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Keras sekali si darah biru. Ya, satu, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Dan satu personil memberanikan diri ke belakang. Tembak, kurang begitu cermat, saudara-saudara. Bagaimana? Lagi-lagi bola diumpankan ke dalam lapangan. Dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. Bola awas. Berikut 5 nomor darah muda. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa di darah muda. Bagaimana tampilannya? Ayo saksikan, saudara-saudara. Ia masih minta ajak-ajak sangat tinggi. Namun sayang penampilannya kurang begitu cermat, saudara-saudara. Lagi-lagi tembak. Kurang begitu cermat, saudara-saudara, penembakannya. Sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. 6 nomor darah muda. Orangnya berkulit hitam manis, berambut merah segala. Ia masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya? Saksikan, saudara-saudara. Keras sekali pada belakang, si darah muda. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Iya, di belakang pulang, mas.
Di belakang dua personil beranikan diri pulang. Bagaimana lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Aduh, namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Lagi-lagi tembaknya. Ya, satu personil masuk dengan keadaan selamat, saudara. Tinggal tiga personil di belakang sana mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan. Bagaimana lagi-lagi bola diumpankan. Iya. 6 nomor masuk. Tinggal dua personil di belakang sana mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan, saudara-saudara. Bagaimana tembakan-tembakan dari Gunsur Muda. Iya, bagaimana tembakannya, lagi-lagi bola diumumkan. Tembak! Kurang bunyi tembak, saudara-saudara. Sehingga satu personil lagi-lagi bola diumumkan ke dalam lapangan lagi. Iya, tembak! Kurang bunyi tembak, saudara. Iya, masuk dengan keadaan selamat, saudara. Tujuh nomor. Tujuh. Nomor tujuh, mas. Inilah si nomor tujuh dari Darah Muda. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ia masih minta agak-agak. Sangat bagus sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya? Yuk, saksikan saudara-saudara. Oh, keras sekali permintaannya. Si Darah Muda bagaimana tembakannya lagi-lagi. Ganda sekali dengan perjalanan, saudara. Sehingga terjadi dah. Dari Kultur Muda menguasai bola, sedangkan dari Darah Muda menguasai lapangan. Berikut 4 nomor dari Guntur Muda. Inilah orangnya, si dari Guntur Muda. Bambang dia punya nama, memasuki dalam bola penampil dan masih memilih-milih selamatnya. Dan masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali permintaannya. Oh, namun saya penampilannya kurang ambil kecermat, saudara-saudara. Iya, tepat sasaran, saudara. Tembakannya tepat pada teman sendiri. Ya, sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan 0. 8 nomor dari Guntur Muda. 5 nomor dari Guntur Muda. Dia masih minta agak-agak sedikit tinggi kepala. Keras sekali pada mereka. Asli, Heru dia punya nama. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan gigi. Berikut 6 nomor. Inilah orangnya Silver. 6 nomor dari Guntur Muda. Orangnya Gil Moel. Dia masih minta agak-agak sangat tinggi. Oh, bagus sekali pada mereka. Sedikit Moel bagaimana? Iya, dia melarikan diri ke belakang, saudara. Dari Guntur Muda, dua personil memberanikan belakang bagaimana tembakannya. Tembak, oh, namun silahkan tembakannya. Sehingga dia selamat dan memberanikan diri pulang dua personil, saudara-saudara. Yuk saksikan bagaimana tembakan-tembakannya dari Darah Muda. Lagi-lagi bola diumpankan. Oh, oh, namun silahkan saudara-saudara pada tembakannya. Sehingga satu, dua personil langsung dengan keadaan selamat, saudara-saudara. Satu, dua, masuk. Perlema, Pepe. Bob ni enam tu lima, berenam deh. Lima. Siapa? Nomor yang masuk. Berikut. Tujuh nomor. Bertujuh. Tujuh nomor dari Guntur Muda. Inilah kapten jago tembak. Iya, minta agak-agak sangat bagus sekali permintaannya. Oh, keras sekali permintaannya. Oh, bagaimana tembakannya? Namun sayang terlambat dari bola sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan kiri. 8 nomor dari Guntur Muda. Orangnya cukup tinggi, gemuk segala. Ia masih minta agak-agak sangat tinggi sekali permintaannya. Aduh, namun sayang kurang dibikin, mas saudara. Bagaimana tembakannya dari Darah Muda? Namun sayang bola tidak bisa ditangkap sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan 9. Satu yang ada. 9, 10, 0. 11, 12, 0. Satu yang ada. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Oh, bagus sekali penampilannya dari Guntur Muda. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan meluncur ke belakang sana. Ia selamat sampai di empat kolongan dengan keadaan titik. Bagaimana pulang, mas? Iya, di belakang pulang, saudara. Marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana tembakan dari Darah Muda. Lagi-lagi bola diumpankan, yuk. Lagi-lagi diumpankan ke depan. Saksikan bagaimana tembakannya lagi-lagi, yuk. Bagaimana? Saksikanlah saudara-saudara. Sehingga 1, 2, 3, 4 personil dari Guntur Muda mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan, saudara. Lapor, mas. Iya, yang masuk lapor. Nomornya, mas. Masuk. Ada. Berikut dari Guntur Muda 10 nomor. Nomor 2. Etok masuk. 7 masuk. Nomor 7 masuk. Bilangnya habis. Mana? Panitia.
di bidonnya. Mas Sale, Mas Sale, di bidon Mas Sale. Betul, betul. Yo, berulah sekali namun saya. Dan luar lapangan bolanya sehingga dia mencetak angka 0. Berbetul Mas Soi. 7 masuk katanya. Sudah, 7, 7. Nomorsan 0, 0, nomorsan 0. Iya, 0. Nomor 7 masuk. 0, 0, 0, 0. 7, 7. Nomor 7 itu masuk, tuh, titik. Titik di bawah dia. Yuk. Yang nomor 7, nomor 7 masuk. Dia masuk di nomor 7 dia. Ya, nomor 7 masuk, nomor 7 masuk. Jadi di bawah. Ya, bagus. Gimana dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara? Paling menembakkan gol dari jarak muda ada bonsai yang tidak memberi tembakan sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan keadaan selama. 4, 3, 5. Yo, sesiapa semua, keras sekali perbedaannya. Si nomor 5 dari Guntur Muda, dia selamat sampainya pertolongan dengan keadaan titik. Sebidangnya, sebidangnya habis tidak bisa ini. Berikutnya nomor. Wanitia, wanitia. Sebidangnya habis. Muntada minta sendiri. Inilah orang yang bikin mobil. Si nomor 6. Dia minta ada alasan bagus sekali. Namun saya pun menunjukkan kurang berjirmat. Bagaimana tembakannya lagi-lagi ini? Tembak! Kurang berjirmat saudara-saudara penembakannya. Sehingga dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan nol. Dia biasa main. Bola. Berikut nomor 7. 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Inilah orientasi nomor 3 dari Guntur Muda. Nomor 7 dari Guntur Muda. Orangnya bikin mungil gagal dan berkata bagus sekali pada mereka si Guntur Muda. Bagaimana tembakannya dari darah muda. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya, tembakannya. Tembak. Kurang lebih cermat saudara tembakannya. Nomor 3 masuk. Iya, lagi-lagi di belakang sana tinggal 3 personel yang memberanikan diri pulang dan mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan sana. Bagaimana tembakan-tembakan dari Raya Putih, mari kita saksikan bersama-sama saudara. Iya, yang masuk di tengah perjalanan Guntur Muda. Bagaimana pembalasannya kepada Arab? Ya, namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Guntur Muda menguasai lapangan. Waktu tinggal 1 menit. Berikut 7 nomor. 7. 7 nomor dari darah muda. Orangnya kecil mobil gagah dan perkasa dan masih minta anjang-anjang sangat tinggi sekali perintahnya. Bagus sekali penampilannya. Ia bagaimana tembakannya lagi-lagi bola diumpankan. Tembak. Aduh. Namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Dia melarikan diri ke belakang. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Aduh. Gandas. Anda sudah di tengah perjalanan di Guntur, bagaimana pembalasannya? Sayang seribu kali sayang, bola panjang telah berbunyi. Menyaksikan pertarungan dan pertandingan di gelombang pertama telah selesai. Iya, saksikan saudara-saudara, skor antara kedua belasan. Di bola hitam je lah. Lah eh, her ayo. Marvel bendeng good di film ini lebih. Begina kan nak sana. Guntur Muda mencetak angka 7. Sedangkan dari darah muda mencetak angka 5.